Iya juga banget. Mas Mamet mau beli apa? Bayam. Oh kan. Sorry. Balik lagi dengan saya. Jadi hari ini kita bakal belanja mingguan buat kebutuhan kita. Sebentar lagi kan kita puasa, jadi kita bakal beli belanja-belanja buat kebutuhan kita seminggu ke depan. Oke, ikutin terus ya. Akhirnya kita sampai di Capital Supermarket. Di sini kita biasanya belanja kebutuhan kita. Ini kayaknya masih lagi agak ada renovasi, jadi lagi pada dibener-benerin tuh. Kita ngantri buat dicek suhunya. Kita ngecekkan. What? Ya ampun, kenapa tuh Abi ketahan? Oh my god. Ini kita kenapa? Oh, kepanasan. Ini kayaknya kita kepanasan deh. Jadi kita ditahan dulu. Abi gimana? Ini kayaknya suhu kita kepanasan deh. Kepanasan di mobil. Pusing. Iya kayaknya nih. Jadi kita diademin dulu. Ya suka. Supermarketnya, kita udah sampai di supermarket. Kita bakal ngambil keranjang dulu. Nih, tuh, itu temanku satu. Kita mau siap-siap ngambil keranjang dulu. Nah, tuh. Oh, bayam tuh. Pengen banget makan bayam. Tuh sayurannya, aduh hijau-hijau banget. Mas Mamet mau beli apa? Bayam. Oh kan. Sorry. Lagi beli chicken roll. Tadi HP-nya sempat mati, terus kita nggak boleh ngambil gambar di dalam. Terus kita lagi beli jajanan kayak gitu. Tuh. Nih. Tuh. Tuh, temen yang lain tuh beli. Lagi beli juga. Itu Abi sama Mas Mamet. Enggak tahu lagi beli apaan.
Kalau aku suka banget beli ini, kayak amanya tuh udah tahu kalau aku tuh orang Indonesia gitu, jadi kayak dia udah gampang gitu loh. Ini kayaknya sosis ya. This one sosis, all sama. Padahal kita kalau di sini sebenarnya kita belum puasa. Jadi di sini mulai puasa itu hari Sabtu. Tuh. Tara, akhirnya kita balik lagi, udah sampai di apartemen. Tadi di apa namanya supermarket sempat kita nggak boleh nanti shoot kayak gitu sih. Jadi kita bakal beres-beres belanjaan kita. Oke. Okay? Beli telur, beli wortel, beli cabai juga, ini cabai giling sih, beli 3, terus ini apa tuh, gak tahu ini apa, kayaknya punya teman tuh, ini beli coklat, terus beli minuman, terus beli semangka, beli minyak, sama tisu, sama sirup, karena kita udah, okay, ya tadi tuh sempat ada kejadian sih kita di kayak di gedebuk kayak gitu sama security-nya, karena kan emang akunya nggak tahu ya, jadi di apa namanya supermarket itu kita nggak boleh tuh, apa namanya nggak boleh nge-shoot gambar, tapi aku tadi tuh kayak terang-terangan kayak gitu loh. Maksud gambar, akhirnya kita disamperin, terus dibilangin di sini nggak boleh ngambil gambar kayak gitu. Akhirnya aku nyolong-nyolong deh ngambil gambarnya gitu kan. Terus sempat juga HP-ku mati di sana di supermarketnya, jadi mungkin kayak nggak penuh gitu sih. Tapi ya nanti kulihatkan lah, itu ada banyak kok juga yang video-videonya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share biar kita semangat terus. Terus saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.